Akibat tertundanya pembangunan jembatan Krung Teguh, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang menuju pemukiman ataupun lahan mereka. Jembatan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kuala Bate dan Babahrot pada lintas pesisir ini memiliki panjang 60 meter. Sebelumnya jembatan tersebut pernah hampir selesai dibangun pada 2016 lalu, tetapi rusak setelah diterjang banjir luapan. Barulah pada Rabu 3 Februari 2021, Gubernur Aceh Nova Irianshah meresmikan pembangunan jembatan Krung Teguh di Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat meresmikan jembatan tersebut, Nova menyebutkan dengan selesainya jembatan Krung Teguh, masyarakat di kawasan itu telah terbebas dari rakit yang selama ini digunakan sebagai alat transportasi alternatif. Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan terhadap pembangunan jembatan Krung Teguh hingga selesai. Gubernur juga berpesan agar jembatan tersebut dirawat dan dijaga bersama oleh masyarakat.